Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih kali ini aku lagi ngatasin nih apa mobil Fred yang apa namanya akinya tekor karena ada apa listrik yang nyala terus, tapi semuanya udah dimatiin. Ternyata apa? Ternyata semua bersumber dari ini nih. Ini nih guys, nih jadi apa pagolan ini nih, switch remnya tuh pecah, jadinya remnya tuh nyala terus loh, makanya kita ganjel nih, jadi cabut dulu, makanya kita ganjel pakai baut 10 ya guys. Biar apa switchnya nggak nyala-nyala lagi terus, oke? Kita ganjel pakai baut 10. Jadi mobil ini apa penyebab aki tekornya karena lampu remnya nyala terus. Kita ganjel ini guys. Thank you.